Apakah Facebook Anda yang sekarang memutar video otomatis seperti ini? Tentu hal ini akan membuat kuota Anda cepat habis. Kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengatasi agar videonya tidak diputar otomatis seperti ini. Oke, kita ke beranda, kemudian pilih ini. Kemudian pilih pengaturan. Pengaturan dan privasi kita klik. Nah, di sini ada tampilan menunya, kita pilih pengaturan. Oke, sekarang kita geser ke bagian paling bawah. Nah, di sini udah paling bawah, di sini ada media dan kontak. Kelola foto, video dan kontrol suara. Kita klik di sini. Oke, kemudian kita pilih putar otomatis. Nah, untuk settingan bawaan Facebook saat ini, dia memutar otomatis di data seluler dan koneksi Wifi. Di sini ada pilihan di koneksi Wifi saja atau jangan pernah putar otomatis video. Jangan pernah putar video otomatis. Nah, kita pilih yang ini saja. Oke, sudah kesimpan, kita kembali. Kita lihat di video watch dan bisa dilihat ternyata masih memutar otomatis. Nah, kita keluarkan dulu caranya. Oke, kita bersihkan, kemudian kita buka Facebook lagi, kemudian kita coba tonton video di watch. Nah, sekarang sudah tidak putar otomatis, tapi manual seperti ini ya. Oke. Nah, jadi sekarang Anda bisa menikmati video yang Anda sukai, jadi tidak memutar otomatis. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian.